Subhanahu wa ta'ala menegur, memberikan peringatan dalam surah yang pendek, yaitu surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Alhaakum ay syaghalakum an ta'ati rabbikum. Kamu telah lalai daripada taat kepada Tuhanmu, dan yang menyebabkan kamu lalai itu tidak lain at-takatsur. At-takatsur artinya at-tabahi bi kasrati mata'id dunya. Bermegah-megah dengan memperbanyak kesenangan hidup duniawi. Dengan kata lain, berlomba-lomba mengejar kemegahan duniawi telah menyebabkan kamu lalai daripada mengingat, daripada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila orang cenderung materialistis, seluruh kegiatan hidup dikerahkan untuk berlomba memperbanyak materi, apa namanya harta benda, apa namanya rumah, apa namanya pangkat dan jabatan, maka dikala itu seseorang akan sangat mudah lalai daripada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilanglah kesadaran bahwa sesungguhnya apapun yang kita miliki dalam kehidupan dunia ini tidak lain hanya barang titipan sementara. Kita cari, kita kejar, tapi setelah kita dapatkan, jangan dia dijadikan tujuan. Jadikanlah dia sebagai alat. Apabila harta benda duniawi sudah dijadikan sebagai tujuan daripada kehidupan, maka sesungguhnya kita sudah terseret dalam satu siklus, satu lingkaran setan yang tidak akan pernah berujung. Sebab manusia dalam berhadapan dengan materi duniawi tidak akan pernah mengenal kata cukup, tidak akan pernah mengenal kata puas, dan tidak akan pernah bertemu dengan titik. Selalu koma, selalu kurang, selalu tidak ada cukupnya. Agamalah yang memberikan kesadaran. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah membuat kamu lalai daripada taat kepada Allah Tuhanmu. Semua sadar bahwa kita diciptakan tidak lain adalah untuk mengabdi kepada Allah. Nilai pengabdian ini sering lentur, nilai pengabdian ini sering luntur, manakala kita sudah berlomba-lomba bermegah-megah dengan materi kehidupan dunia. Tujuan diciptakannya manusia tidak lain adalah untuk melaksanakan ibadah. Kalau orang tenggelam dalam perlombaan memperbanyak harta, mempertinggi kedudukan, memperindah segala macam yang sifatnya duniawi, biasanya itu akan membuat dia lalai dari taatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu agama memberikan kesadaran, seluruh yang kita miliki, yang dititipi oleh Allah dalam kehidupan ini berupa materi keduniaan, hakikatnya adalah alat dan bukan sebagai tujuan. Apabila alat sudah kita jadikan tujuan, kita akan terjebak ke dalam satu perlombaan yang justru akan mencelakakan kita sendiri. Oleh sebab itulah maka agama lewat surah yang kita bicarakan pada pertemuan ini memberikan peringatan. Kalla, jangan begitu dong. Kamu boleh mencari dunia, silakan cari harta yang banyak, cari pangkat yang tinggi, tapi jangan itu membuat kamu lalai daripada taat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan karena keinginan mendapat harta yang sebanyak-banyaknya lalu melakukan segala macam cara asal tujuan tercapai. Itu sudah membuat kita lalai. Jangan karena ingin mengejar kedudukan yang tinggi lalu jilat atas injak bawah, enggak mempan jilat, dukun dipakai. Itu kan sudah membuat kita lalai. Nanti kalau berhasil, wah, dukun kita paten. Tapi kalau gagal, dukun sialan gagal. Hilanglah Allah dalam kehidupan kita. Makin materialis, dan perlombaan ini membawa kita kepada kecelakaan. Kalla, sekali-kali jangan begitu. Berlomba
tak boleh cari uang yang banyak. Tapi setelah uang didapatkan, jadikan dia sebagai alat, jangan dijadikan sebagai tujuan. Allah peringatkan benar, kala sekali-kali jangan begitu. Cari uang yang banyak silakan, ngejar kedudukan yang bagus boleh, bikin rumah yang hebat silakan, ada kendaraan bagus silakan. Tapi jangan sampai kamu terjebak kepada sirkuit celaka, perlombaan yang tidak ada garis finishnya. Kala sekali-kali jangan begitu. Jangan kamu mengumpulkan harta bermegah-megah membuat kamu lalai dari taat kepada Tuhanmu. Engkau tinggalkan rukuk dan sujud, engkau jauh dari masjid, engkau kering dari kehidupan beragama. Kala saufa ta'lamun. Jangan begitu, nanti kamu akan tahu. Summa kala saufa ta'lamun. Jangan sekali-kali begitu, suatu saat kamu pasti akan tahu. Kala lau ta'lamuna ilmal yakin, thumma latarawunnaha aynal yakin, thumma latus'alunna yawma izin anil na'in. Nah, kapan perlombaan ini akan menyadarkan orang biasanya? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu dekat ke liang kubur. Itu biasanya kalau istilah orang sekarang baru ngeh. Asal sudah nafas sampai tenggorokan disambung dengan selang, sudah Senin Kemis dibantu dengan alat picu jantung, gerak 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 gerak, sudah kayak orang mau gergaji kayu. Dikala itu barulah sadar orang biasanya. Dan kesadaran semacam itu kesadaran yang terlambat, kesadaran ala Fir'aun. Fir'aun selagi hidup diajak beriman dan nehi aja. Tapi ketika dia tenggelam di lautan merah bersama seluruh tentaranya, dikala nafas hampir terputus, keluar ucapannya, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aduh, kalau begini mah saya juga percaya kepada Tuhannya Musa dan Harun, saya beriman kepada Allah. Lagi timbul tenggelam mau sekarat baru beriman. Hatta zurtumul maqabir. Kamu telah lalai dari sebab bermegah-megah sampai kamu masuk ke liang kubur, dekat ke liang kubur. Kalimat zurtum di sini menjelaskan bahwa kubur itu tidak selamanya. Zurtum itu dari kalimat zara ya zuru, berziarah. Orang berziarah kan sebentar. Ke kubur itu sama dengan berziarah kita di sini. Sebentar, tidak akan selamanya, tidak akan kekal dalam kubur. Bahwa kubur itu cuma satu halte dari sekian halte yang harus kita jalani. Hatta zurtumul maqabir ay muttum wa dufintum fil kubur. Sampai kamu mati, dikubumikan dalam kubur, barulah kamu sadar bahwa perlombaan itu hanya sia-sia. Bahwa perlombaan itu tidak akan pernah mengenal garis finish. Bahwa perlombaan itu akan membuat kamu celaka. Begitulah umumnya kebanyakan orang yang terjebak ke dalam paham materialis, baru menyadari kesalahan langkahnya pada saat napas sudah sampai di tenggorokan. Ternyata uangnya yang miliaran rupiah tidak sanggup menyambung napasnya. Ternyata kendaraan yang serba mewah berkilat tidak sanggup meneruskan kehidupannya. Ternyata pangkat jabatannya yang tinggi yang membuat dia menyebabkan temannya jadi lawan, lawannya jadi teman, tidak akan sanggup menghentikan sang malaikat maut. Kalau keadaan sudah begitu, baru sadarlah kita terlambat. Karena saat seperti itu akan dihadapi oleh setiap orang. Kala jangan begitu. Sadarlah kamu bahwa kalau sudah dekat ke liang kubur kamu baru insaf, itu terlambat. Sebelum napas sampai di tenggorokan, pintu tobat masih selalu terbuka. Tapi manakala napas sudah sampai di tenggorokan, tertutuplah pintu tobat untuk orang yang bersangkutan. Perlombaan dengan kebermegah-megah terhadap materi duniawi, tolok ukur dan pandangan hidup yang terbatas kepada wujud benda semata-mata, memang sering menyebabkan orang lalai, sering menyebabkan orang lupa diri.
tidak sadar tentang hakikat yang terpenting dari kehidupan ini, yaitu tentang dari mana dia datang, di mana dia sekarang, dan kemana dia akan pulang. Lebih jauh, mari kita mengikuti peringatan Allah dalam surah Al-Munafiqun ayat 9. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu daripada mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang melakukan hal seperti itu, fa ulaika humul khasirun, maka merekalah sesungguhnya orang-orang yang merugi. Rugi dunia, rugi akhirat. Disebutkan di sini dua hal yang sering menyebabkan kita jadi lalai. Amwal dan aulad. Harta dan anak-anak. Materi dan keluarga. Perlombaan di dalam mengumpulkan materi sering menyebabkan kita menjadi lalai. Begitu juga amanah berupa anak. Sering kita lalaikan atau sering membuat juga kita menjadi lalai. Kita lalaikan dalam arti bahwa keduanya, baik harta, baik anak, merupakan amanah dari Allah. Setiap orang tua akan dimintakan pertanggungan jawab. Apabila kita lalaikan amanah ini, maka resikonya akan kembali juga kepada kita. Tapi satu hal yang jelas dalam ayat 9 surah Al-Munafiqun ini, bahwa perlombaan memperbanyak harta dan anak-anak yang masuk dalam kelompok at-takatsur itu tadi akan menyebabkan orang khasir, termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang rugi. Perlombaan yang hanya akan membawa kerugian semata-mata. Kemudian di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan. Beliau bersabda, "Iza azramat ummati dinaran wa dirhaman, nuzi'at minha haibatul Islam. Wa iza tasabat ummati saqatat min 'ainillah. Wa iza turikatil amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari, hurimat 'alaihim barakatul wahyi." Iza azamat ummati dinaran wa dirhaman, apabila umatku sudah mengagung-agungkan dinar dan dirham, artinya kalau umatku sudah jatuh menjadi umat yang materialistis, segalanya diukur dari dinar dan dirham. Dinar dan dirham ini kalau bahasa Inggrisnya dokat. Segalanya diukur dari segi dinar dan dirham saja, nuzi'at minha haibatul Islam, akan dicabutlah kehebatan Islam dari mereka. Memang ada kalanya kita berkata bahwa tanpa uang kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kalau itu dijadikan landasan dari segala sesuatu, itu yang dijadikan ukuran, itu yang dijadikan tujuan, kita hakikatnya sudah gagal sebelum melangkah. Apapun saja profesi kita, apabila